Ya, ini berikutnya motherboard MSI H61MP32W8 ya. Kita bisa lihat hardware-nya. Untuk internet jalan, sound juga jalan. Menggunakan prosesor i5370, mainboardnya H61MP32W8 ya. Memorinya dual channel, slot 1 dan slot 3 atau slot 1 dan slot 2 ya. Grafiknya masih onboard. Setelah ini kita coba menggunakan grafik card yang kecilan aja 5670 seperti biasa. Kita turn off dulu. Nah, ini bisa turn off ya. Kita matikan dulu. Oke, kita sudah pasang menggunakan graphic card. Kita tunggu sampai booting, masuk Windows. Dekatnya ya, Retina 570. Nah, ya. Sekarang kita matikan.